dan tidak akan menggambungnya seperti anak domba yang dibawa ke rumah saya. Seperti induk domba yang berjalan di depan orang-orang yang mengikuti gurunya. Dia tidak menggambungnya. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you.
saudaraku dan anak, terus sekalian selamatkan kita untuk bangkit dari ini. Tapi kita menghormati Tuhan kehadirannya di dunia dan kita peringati malam hari ini. Kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan malam kudus sunyi senak bintang bintang. Malamku
semangat baru dan harapan baru dengan suatu masa depan yang penuh harapan. Kita dengarkan kisah kelahiran Yesus dan tertulis dalam Injil Lukas pasal 2. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, wahai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung anak, lahir seorang laki-laki dan hendak engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerjaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus, Anak Allah." Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari Tuhan. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mengandung itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke India, dan kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga orang ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku mendatangkan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pelukan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah katakan kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya.